Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kali ini saya mau jalan-jalan sebentar. Waduh, berut-berut. Kali ini saya mau jalan-jalan sebentar, muter-muter desa, wae. Pakai si Ninja RR saya. Oh ya, Ninja RR ini belum tak kasih nama. Siapa dari kalian ya usul nama, nanti coba saya pikir-pikir untuk tak jadiin nama dari Ninja RR ini. Lah, di panas sih cukup, kita mulai jalan-jalan aja. Oh, gimana tempat kalian? 17 Agustus. Halo. Prepare 17 Agustus di tempat kalian di mana? Di tempatmu ya padha wae. Waduh. Coba ke tempat Mas Heri Kancil dulu. Ada apa di sana? Lagi pula jarang banget saya jalan-jalan sore seperti ini. Mumpung masih sore juga. Ini motor terbaru dari Mas Heri Kancil. Bisa dilihat. Hah? Maju sih, Dek. Wah. Iya, jare digawe cover asli ini ngopo? Nah, itu murah. Enek lampu beri padha ya? Kalian jangan nunggu video berburu motor impian dapatnya motor ini ya, soalnya Mas Heri Kancil punya tim sendiri lagi, jadi ya mohon maaf tuh. Gue mau. Waduh, harus dilepoke motornya, harus dilepoke. Kirimu beri ke aku kerja deh. Terus sama?
Nah, ah, ah, ini patang pula ya. Ngan wui. Itu aja. Ini lesa lah. Lesa ngan ngan. Anak tu deng lo. Rah, gon pula sebrek kalau kalau ini tu lo. Wae. Sing alus iki. Wes pulang wae. Si do nyoret ora iki? Ora. Ya sesuk nyoret. Ya iki tak tak tinggal. Kowe ngeplat ikine apa ngeplat dudukane? Kuwi ne. Ikine? Ya wis iki tak copote ra kepenak to. Nek ora iki montere ya tinggal kene nek ana nganune. Iki lho anu ngeplat iki lho. Aku ini ngopo nggonmu? Hah? Ngopo sing? Ra ono. Gabung. Kowe lemu gak kan apa? Fiber. Nek pasti ora iso. Nek ana ya kuwi engko ditetel lak kepenak ta. Kapan lemu gawe? Wes gitu dulu. Lanjut jalan-jalan sore. Jarang sekali saya jalan-jalan sore seperti ini sebenarnya mau ngampiri Mas Heri Kancil untuk nyoret tapi ya kalian udah pada tahu. Kalau Mas Heri Kancil itu sebenarnya ya kurngengengungeng. Ah, agak-agak ayam. Gak enak terima teturan dong. Ya, sekali lagi jika kalian ada di daerah Kulon Progo sekitarnya, khususnya daerah Kulon Progo, jika kalian kepengen restorasi atau repaint motor dalam bentuk apapun, polosan wae, kalian bisa langsung ke tempat bengkelnya Mas Heri Kancil, jasa cat polos slopen garagi. Untuk info lebih lanjut kalian bisa follow Instagram Mas Heri Kancil. Heri Kancil wis suka banget yang kono gue. Terus gitu dulu kita lanjut jalan-jalan sore, nanti muter brosot wae terus langsung ke toko. Sendi. Iya. Sudah pergi dulu teman. Nanti kalau bisa ke rumah saya.
Wes, segitu dulu jalan-jalan sore kali ini. Jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa share, like, dan komen. Jika kalian suka dengan konten-konten yang saya buat, kalian bisa subscribe channel saya. Oh ya, jaga kesehatan selalu teman-teman. Sampai jumpa, see you.